Lima kali terus. Ini kata. Ambil penumpang di terminal Grogol.
Kalikopo. Andoyo yang tadi ketemu di Kerawang. Mulyo Indah. Garuda Mas. Citra. TK. M126. B7. Raya. RD.
istri. Pahala Kencana, Madura. Dari 12 ZX 155 km. Gunung Mulia. DMS Trans. Gerbang tol Palimanan jam 21.30. Sentrum dan Putra Remaja. Rumah makan Menara Kudus POHW. Rp22.04. Sepi cuma satu. Belum ada yang datang ya.
lauknya pakai ayam sama sayur nangka, sayur kacang. Mobil yang masuk ke Menara Kudus baru satu ini, HM Tato 018. Yang di belakang kata pegawai rumah makan masih ada 4 lagi yang belum masuk. Termasuk Sensation HR 023. Ada suaranya. Angkat lagi, ngomong-ngomong jam 22:27. Pas mau makan langsung diambil alih oleh papi kolik. Ampuh ya? Ya, karena apa? Karena ada yang satu yang sopir yang namanya Mintono Mas Min itu orangnya enggak cok kewabian depan dia dua lecet aja gitu. Hebat, kuat betul ya? Wananas itu orang pernah keroyok di perai tantang orangnya geloknya dipatahin ya sama Mas Min itu sama anak-anak Badwi sama anak-anak ini tantang jadinya banyak pada bingung dong ya bingung lah ini orang kuat sama aja gitu ada yang berani anak-anak Sumatera anak-anak iya. Namanya Mas Mintono. Orang Jepara, Pak? Orang Jepara. Lu masai. Sekarang masih, Pak? Sekarang ngobrol kalau nggak salah bahwa Bineka yang tulisannya Amin. Amin? Amin, ya. Amin. Asia apa ekonomi itu? Asia. Wisata. Tahu, Dan? Belum, wisata. Dia tinggal di Cirebon sekarang, Pak. Cirebon dia? Di arah Kuningan di Batang Tol itu. Iya. Bawah, kalau bawah di Batang Tol, dia kesana dikit. Ini tinggal di Cirebon di ini di baratnya garasinya apa ya garasinya
sahabat ke terminal pak? Enggak sini yang jembatan timbang berani-berani luar masuk mas ke Cirebon? Enggak panjang Banyuwanginya. Tapi sayang kalau dia nyopir pasti ada yang meninggal. Oh gitu? Kalau tabrakan dia entah keneknya, entah penumpang dia itu udah pasti itu pak? Dia sendiri gak apa-apa. Sering laka atau gimana? Enggak, kalau lagi serang kan main dia serang banget, mobil depan dah. Oh, mentalnya benar-benar baja ya? Dulu kan madu kambing modelnya, sekarang aja buntut. Dulu madu kambing, madu kepala. Karena jalannya masih dua jalur? Iya. 54 RB rasanya kecil ya, nggak mobil ya. Terus Pak Agus Dugem yang sekarang bahas juga itu. Yang dulu Keramat Dugem tahu nggak? Oh Keramat Jati. Oh ya tak tahu Keramat Jati ya. Keramat Jati Dugem. Kota Tegal. Kalau Cirebonan itu si Deddy Tomboy, ya enggak? Enggak. Deddy Jaya, apa namanya Deddy? Yeah. Oh, dia sedang negara, tulisannya Tomboy. Pernah lihat sih? Hah? Kalau mobilnya pernah lihat pak? Mobilnya pernah lihat ya? Terakhir dia bawa bis itu laju cuma kasih tulisan Tomboy nggak boleh. Kenapa? Kota alternatif Kota Tegal, Mat Takang. Hari ini terjadi ada 50 PO. Sedang masa ya. Sudah perjalanan saya dari terminal Kalideres naik Neo Tato 505 HM 012. Nama namanya apa? Saya Heri. Andi Pak, ingetin Pak. Kita suatu sasa naik lagi Pak. Saya Pak Sumawi. Pak Sumawi ya. Woi mantap. Ini ya. Iya Pak. Makasih Pak ya. Terus terboyo. Kalau ya. Nggih, enggak apa-apa. Ada sumber enggak? Belum. Tetap. Oke. Udah ada lagi kan? Lampunya itu udah.
berarti emang udah racing kena kabut ya? Ya kan? Sumbernya belum ada.